SD R91 Jaya! Riopos! Bisa! Langsung pengalaman langsung pada anak-anak ini, karena selama ini kan kami belajarnya hanya di sekolah, hanya berdasarkan menggambarkan saja, bercerita, tapi di sini kami ingin mereka itu punya pengalaman langsung seperti apa percetakan dari bagaimana berita itu bisa muat ke dalam bisa masuk ke korannya, kayak gitu ya, berita itu masuk ke koran dan berita itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak, karena selama ini kan pihak Riopos kan sudah bekerja sama dengan SD 91 dan koran itu sudah ada di sekolah. Nah, harapan kami semoga dengan anak-anak ini bisa melihat langsung bagaimana prosesnya itu terjadi. Ini bisa menjadikan pengalaman yang bermakna dan berharga, sehingga pembelajaran itu bisa jadi lebih menyenangkan dan ilmunya itu bisa lebih dapat ke anaknya. Karena selama ini kalau mereka hanya belajarnya berdasarkan buku dan cerita dari gurunya tanpa langsung ke objeknya, kan tidak memberikan pengalaman yang menarik bagi anak itu. Berarti proses pembuatan berita atau jurnalistiknya, Bu? Kami ini sebenarnya pengennya semuanya. Bagaimana itu berita itu bisa masuk ke koran, terus nanti koran itu bagaimana bisa diterbitkan, karena kan pelajaran sebelumnya kan anak-anak itu juga di sebelumnya sudah mempelajari bagaimana kertas itu bisa terbentuk ya, proses dari bahan bakunya ke kertas, waktu itu kalau tidak salah di materi kelas 3 dari serat pohon akasia, nanti jadi bubur kertas, nanti menjadi kertas. Pengennya mereka itu melihat apa-apa jenis kertas, terus yang kedua itu bagaimana bagaimana bisa tercetak. Biasa mereka tahu kan di print mereka ada apa, print kertas, nah muncullah tulisan yang di kertas. Jadi mereka pernah bertanya, gimana Bu, itu kan kertasnya besar, gimana caranya mereka membuat kertas yang tulisan itu bisa muat di kertas yang besar itu bagaimana. Salah satunya itulah. Terus mereka juga pernah tanya, gimana ya Bu, berita-berita yang sebanyak itu bisa ada di koran itu, siapa yang membuatnya. Jadi ada juga lah pertanyaan itu dari beberapa anak. Oke, izin nama lengkap Bu dan jabatan? Rosmaini, guru SD 91 kelas 6A.